Halo guys, kembali lagi di channel Oke Bosku. Nah, kali ini saya mau buat box miniatur miniscope singgelan ya guys. Dan bahannya sudah saya gergaji ini. Semuanya tinggal kita rakit saja guys. Dan untuk alatnya, untuk ngelubangin seperti ini, aku biasanya pakai gergaji ukir seperti ini ya guys. Seperti ini, namanya gergaji ukir atau gergaji bentang guys. Kalian bisa beli di toko bangunan guys, harganya gak sampai 50.000 lah guys. Kemudian ada palu, nanti juga ada paku dan lem kayu guys. Ini tinggal kita rakit dan nanti bisa langsung di check sound guys setelah jadi, biar durasinya gak lama-lama juga, tinggal perakitannya saja guys. Sebelum dirakit, ini untuk ukuran lubang speakernya, ini bagiannya kotak ukuran 14 cm kali 14 cm guys. Dan ini untuk tutup belakangnya menyesuaikan ya guys. Dan untuk samping-sampingnya ini ukurannya 19 cm, ke belakang 19 cm, tingginya 18 cm guys. Kemudian untuk tutup atas dan bawahnya ini ukurannya 14 cm kali 19 cm guys. Oke, langsung saja kita rakit untuk box miniscope single 4 inci ya guys. Sebelum dirakit, ini kan kasar habis digergaji ya guys. Sebaiknya per bagian seperti ini kita gosok sama amplas seperti ini yang kasar, biar cepat ya guys. Nah, seperti ini. Pokoknya sampai rata per bagiannya ini, bisa nanti dipasang bisa presisi guys. Oke, tipsnya seperti itu untuk pemasangan perbagiannya. Langsung kita rakit saja ya guys. Aku skip untuk penggosokan bagiannya, biar gak lama-lama guys durasinya.
Oke guys, ini sudah selesai digosok dan lumayan ya guys, lumayan halus seperti ini. Nah, tinggal kita cek sound ya, kita coba sebelum dikirim guys. Mantap. Nah guys, speakernya seperti ini. Ini speaker copotan, speaker aktif merek Simbada ya guys. Nah, speakernya seperti ini guys, 4 inci. Oke, langsung kita coba untuk cek sound. Nah guys, sudah terpasang seperti ini. Nah, tinggal kita cek sound ya guys. Nah, seperti ini sudah terpasang. Ini kabelnya juga sudah terpasang. Nah, dan yang ini box planar, gak ada speakernya ya guys. Ini box planar 8 inci, gak ada speakernya seperti itu. Dan cuma ini speakernya. Nah, oke. Dan aku pakai mixer seperti ini ya guys. Dan powernya di bawah ini. Dan tempatnya amburadul biar cepet saja, langsung kita cek sound ya guys. Dan ini kabelnya. Yang ini. Sini guys. Power sini guys. Oke, langsung kita cek sound saja ya guys. Nah, seperti ini guys. Kita nyalakan. Bawa powernya. Thank you.
Oke guys, terima kasih sudah tonton videonya sampai selesai. Dan seperti itu cekcoknya, menurut kalian gimana? Bisa komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys. Terima kasih guys. Right, three, five, and just enough.